kan bisa, ini kan bisa buat acara RT-an atau apa, biar itu pudingnya nggak itu-itu aja agar-agarnya. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Bagi ini aku mau bikin ala-ala ya kan. Ini ada roti tawar 5 lembar. Terus ini ada 130 gula pasir, nanti pakai secumput garam. 800 ini santan ya. Santan terus pakai vanili, terus aku karena aku berhubung kemarin beli agar-agar jadi aku pakai agar-agar, oke. Okay. Kita enggak usah kencing-cong, mencing-cong, enggak usah. Kita langsung eksekusi saja, oke. Okay. Mantap. Tapi kalau ada daun pandan bisa pakai daun pandan karena aku nggak ada jadi nggak usah. Teman-teman kita mau gunting roti sesuai selera. Pokoknya potong kecil-kecil aja. Aku mau gunting aja. Karena aku males cuci-cuci. Nah ini sudah. Terus kita sisihkan. Masukin agar-agar. Gula juga. Garam sejumput. Vanili. Terus santan masuk. Semuanya terus kita masak. Pokoknya dimasak sampai mendidih. Nah, itu sudah mulai mendidih. Nah, sudah mendidih, kita matiin. Terus kita mau masukin roti tawarnya yang tadi, tapi jangan semua ya. Disisain sedikit saja. Nah, kita sisain segini. Atau enggak disisain juga enggak apa-apa. Sebenarnya ini mau disisain atau enggak sebenarnya juga enggak masalah. Nah, sudah, terus kita mau tuang ke loyang. Ini roti tawar yang tadi itu disebar di sini maksud aku. Terus ini kita masukin. Ternyata kalau bikin apa-apa pakai agar-agar yang plain itu memang lebih bagus pakai agar-agar ya. Jangan pakai Nutrijelly. Soalnya kalau Nutrijelly ini udah keraket-keraket deh. Habis. Dan ini udah ku tadi masukin kulkas. Dan kita mau tangan udah dicuci ya guys ini. Kita mau menumplekkan ini. Nah, ini kita pindah di sini karena di atas tadi ada tamu jadi kita pindah ke sini saja. Tak apa ya. Harus digotong ke sini. Astagfirullah. Bisa enggak ya? Kayaknya separuh dulu, coba ya guys. Ini pisau baru. Aduh, kamu ada tumblekan di sini, tapi ini kok kayaknya enggak cukup gitu ya kan. Tuh, ini aku duduk di bawah saja. Soalnya di tempat lain tuh penuh, enggak ada. Soalnya majikan aku tuh rumahnya gede, cuman ruang tamunya yang gede guys. Jadi enggak ada tempat lagi selain dapur dan kamar dan ini. Mohon maaf ya, tenang, ini spray udah tak cuci kok ini enggak kotor, jadi kita mau iris aja ya segini kayak aja tuh. Wow, kita icip dulu yang ini, kelihatan gak sih aku? Buat seger-seger enak. Mungkin kalau lebih bagus lagi apa loyangnya tuh yang agak tipis gitu biar agak apa biar tebal ini dan irisnya tuh kayak cantik karena ini terlalu lebar loyangnya jadi gini kan lah. Kan bisa, ini kan bisa buat acara RT-an atau apa biar itu pudingnya nggak itu-itu aja agar-agarnya tuh kayak gini. Enak guys ini.
Dan ini tuh, ini udah tak tata jadi segini. Karena itu terlalu gede. Ini loyangnya maksudnya tuh gede. Mungkin agak yang separuh gitu biar adonan itu agak kayak gitu kan, nanti bisa diiris yang tipis gitu, kayak biar cantik gitu. Biar kayak tebalnya tuh tinggi segini, tipis-tipis. Tapi ini juga nggak apa-apa. Ini kalau buat sendiri sih oke okay ya, lumayan. Asalnya ya gara-gara sama roti tawar. Hege. Ambil dulu kita. Ternyata kalau bikin apa-apa tuh kalau pakai agar-agar ya, yang agar-agar bukan yang udah terjadi, beda tau gak sih? Buat cemilan pribadi nggak oke okay. Oke okay. Ini nggak terlalu manis kok, kalau pengen manis aja tambahin gula. Oke okay, guys, terus selesai nih, aku gawe puding ala-ala ini. Dan kan aku ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah mendukung, yang sudah support, yang sudah setia sama aku. Matur suwun banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celing, hilang.